pengantin dengan membawa seserahan. Seserahan dalam lamaran dan pernikahan adalah simbol kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangi. Barang-barang yang dibawa memiliki makna dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang. Seserahan yang dibawa pengiring pengantin adalah seperangkat solat, mahar, bangsal uang, ibadah tradisional, di antaranya kucur, rengginang, madaran, kembang ulang, pisang, petang salak, jedang, dan lain-lain. Barisan rombongan dibawakan oleh wali murid MI. Dan kesenian musiknya menggunakan kentongan Bapak Ibu bersepan dan yang mulanya hanya digunakan untuk membangunkan orang sahur. Namun, bagi masyarakat Tuban, secanggah ini menjadi salah satu kesenian lokal yang disukai oleh semua lapisan masyarakat. Yang diselenggarakan di Pemandian Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ritual ini pertama kali dilakukan sejak tahun 2003 dan dilakukan setiap satu tahun sekali pada tanggal 1 Tabuhan dan gamelan Jawa. Ritual diawali dengan kirap sesaji dari halaman pemandian. Kemudian diakhiri dengan melepas penyu dengan cara menenggelamkan kaki sebatas lutut dan mengelilingi sendang widodaren. Ritual ini dipercaya dapat mempercantik diri, suci lahir batin, dan memberi keselamatan bagi para sinden. Selanjutnya adalah dalam